Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Harry di channel Gogo Mr. Crab. Untuk video tutorial kali ini, saya akan membuat masker atau topeng Project Cobra dari game Free Fire. Bagaimana proses pembuatannya? Mari kita simak video berikut ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe sebagai dukungan kalian untuk channel ini. Terima kasih. Siapkan pola base masker dan sesuaikan ukurannya dengan kebutuhan kalian. Cetak dan terapkan pada kardus. Tekan-tekan batas polanya menggunakan penggaris dan rekatkan setiap bagiannya hingga membentuk pola base masker. Warnai base masker menggunakan cat dasar putih. Hal ini bertujuan agar cat warna merah menjadi lebih mencolok. Pemberian detail pola masker. Untuk detail pola maskernya, seperti bagian depan, samping, dan belakang, kalian bisa melihatnya dalam karakter game FF-nya sendiri. Berikan pola variasi dengan menggunakan spidol ataupun pulpen. Setelah itu, iris pola bagian mulut menggunakan cutter, lalu timpakan bagiannya secara menurun. Warnai seluruh bagian masker dengan cat warna merah. Untuk catnya sendiri, kalian bisa menggunakan cat tembok, cat kayu, ataupun cat besi. Namun, saya sarankan untuk menggunakan cat genting. Cat genting bersifat lebih lentur dan tidak mudah retak setelah cat mengering. Tipah cat beberapa kali hingga warna sesuai yang diharapkan. Warnai bagian aksesoris lainnya dengan cat warna hitam dan biarkan mengering. Rekatkan aksesoris pada base masker warna merah sebelumnya menggunakan lem tembak. Untuk variasi bagian kecil yang tidak bisa dibuat dari kardus, kalian bisa menggantinya dengan menggunakan kertas karton berwarna. Untuk tahap selanjutnya adalah pembuatan bagian penutup telinga dan bagian belakang lingkar kepala yang kemudian dicat dengan warna hitam. Untuk penggunaan maskernya, kalian bisa menggunakan karet, ataupun perekat nilon, atau bahan lainnya yang elastis.
Sebagai finishing, kalian bisa menggunakan clear untuk mengkilapkan dan pembungkusan masker bagian dalam menggunakan kain. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gogo Mr. Crab. Sampai jumpa di video selanjutnya.